Puisi tadi gue persembahkan buat lo. Jangan. Buka. Apaan sih? Gue minta buka. Enggak. Jangan. Gibran mana sih? Lama banget. Dia niat gak sih? Aduh. Apa tuh orang gak punya jam ya? Apa perlu gue beliin? Ngaret banget deh. Biasaan. Lo worry kan? Ya, ini udah. Ngeri. Oh, ini yang namanya Gibran. Keren juga. Sorry ya, udah buat lo nunggu lama. Gak apa-apa. Payan! Ayo kita duduk. Makasih. Sengaja gue udah pesen makanan duluan. Makasih. Cheers. Muri. Jadi lu sendirian aja kesini? Enggak sama cowok yang namanya Romeo? Ngapain sama dia? Dia itu bukan siapa-siapa gue. Emang Romeo itu orangnya kayak gimana? Udahlah, mendingan bahas yang lain aja, gak penting. Puri, kita ini lagi ngedate. Orang kalau ngedate itu, harus lebih terbuka. Biar berbagi rasa. Dan harus mengenal satu sama lain. Oke. Dia itu orangnya, orang yang paling nyebelin sedunia. Hobinya tuh bikin gue marah-marah, bikin gue sakit hati, dan bikin gue darah tinggi. Itu. Kok lebih pantas disebut musuh ya? Dia tuh emang musuh gue. Dia tuh seneng banget cari masalah sama gue. Sebentar dia galak sama gue. Abis itu saat gue kesusahan, dia selalu nolongin gue. Tapi kadang dia bikin gue baper, tapi abis itu dia bikin gue bete abis. Dan yang paling gue heran adalah, dia pernah peluk gue. Dan abis itu dia bilang, gue harus ngejauhin dia. Aneh kan? Emang aneh banget orang. Sorry ya, gue jadi curhat sama lo. Apa orang yang ulang ceritain ini benar-benar gue ya? Atau ada cowok yang namanya benar-benar Romeo? Puri, gue boleh tanya? Ya. Emang benar ya nama orang itu Romeo? Bukan sih. Sebenarnya itu nama samaran. Nama dia bukan Romeo. Tapi Ro.
Roman. Dan nama Wuri itu juga nama samaran. Nama asli gue Wulan. Oke, abis gue cerita, sekarang giliran lo dong. Giliran lo cerita tentang diri lo. Gue sih pernah denger lo bilang sweet moment lo adalah ketika lo nganterin cewek yang lo suka itu pulang dan ngelindungin dia dari preman. Ceweknya itu kayak gimana sih? Dan siapa? Kayaknya spesial banget ya. Cewek itu Lolan. Tuhan, izinkanku menari, karena telah kusadari rasa ini bukan milikku sendiri. Biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasihan. Tuhan, iringiku bernyanyi, karena ku kantungi sebuah bukti. Manusia yang paling kalau cinta ini milik kami. Membutuhkanmu hatiku, memalingkan pandang hanya padamu. Detik ini ku serahkan seluruh hati dan asas. Hanya kepada satu nama. Biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang namanya Wulandari. Genggam tanganku bernyanyi bersama karena bulan purnama artinya. Bahkan aku manusia yang... Oh my god, Gibran pakai nama gue di puisinya. Tunggu. Wulandari. Kayaknya gue gak ada sebut nama gue Wulandari deh. Gue kan nyebutnya cuman Wulan, bukan Wulandari. Perempuan itu bernama Wulandari. Bulan purnama artinya. Bahkan bidadari. Puisi tadi gue persembahkan buat lo. Jangan. Buka. Ya, apaan sih? Gue minta buka. Enggak. Jangan. Jadi lo Gibran? Ya,
gue Gibran. Jadi, lo mau ngedate sama Gibran?